Nikita Mirzani sentil pedas Baim Wong. Sekarang kena karma. Nikita Mirzani menyentil pedas dan menertawakan Baim Wong yang sedang dikritik pedas oleh banyak netizen lantaran bersikap kasar terhadap kakek Suhud. Niki tampak senang suami Paula Verhoeven itu akhirnya mengalami hal yang menimpanya dulu. Baim Wong dan Nikita Mirzani memang sempat ribut. Hal itu dipicu lantaran Nikita Mirzani membela mantan pegawai Baim Wong yang kini menjadi karyawannya. Ibu tiga anak ini merasa Baim Wong sudah kena karma atas perbuatannya di masa lalu. Dia menyindir seharusnya Baim Wong tampil seperti dirinya. Pasalnya meski dikenal urakan, Nikita Mirzani tak pernah kurang ajar ke orang tua. Seperti yang diketahui, Baim Wong disorot setelah memarahi kakek yang dikiranya pengemis. Kakek itu bahkan dijadikannya konten di YouTube. Padahal alih-alih meminta-minta, kakek itu menawarkan Baim Wong buat membeli barang dagangannya. Hanya saja disalahartikan oleh Baim Wong. Sang aktor kemudian tidak mau membantu dan memilih membagi-bagikan uang kepada driver ojol di depan sang kakek. Aksi Baim Wong itu pun langsung panen hujatan dan banjir kritikan.